Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel Limit TV bersama saya Mas Don. Thor, kali ini kita akan membahas tentang menguliknya seorang yang kiper baru kita bernama Martin Paes. Martin Paes itu adalah pemain yang dia sempat menepis Lionel Messi, tendangan Lionel Messi, dan membuat kalau nggak salah FC Dallas itu termasuk menang ya lawan Inter Miami. Jadi 1-0 dan dia bisa menepis tendangan keras dari Lionel Messi. Nah, dia mau bergabung ke timnas kita, sangat bagus ya untuk menginformasi kenapa Sintayong memilih ini, karena Hernando sudah bagus, tapi Hernando kurang memiliki build up, jadi kemampuan untuk build up dan masih terkadang gugup ya. Nah kalau Martin Paes ini udah pengalaman, dia tidak bakal gugup dan dia bisa mengalirkan bola dari belakang, dia punya kemampuan untuk itu. Lalu menurut informasi itu Martin Paes itu orang Kediri. Orang Kedirinya bukan dari dia tentunya. Ada info dari netizen yang bernama Merasao, dia bilang kalau Martin Paes itu berstatus Blitzer, yaitu orang asli Belanda yang hijrah dan menetap di Hindia Belanda, kemudian memiliki keturunan yang lahir di Hindia Belanda. Kakek nenek Martin lahir di Pare Kediri. Jadi ternyata kita pernah dijajah itu Hindia Belanda itu. Ternyata salah satu dari outputnya itu adalah Martin Paes yang orang tuanya lahir di Pare Kediri. Mungkin ada yang tinggal di Kediri ya, atau yang ngefans sama Persi Kediri ya. Nah, lalu kelihatannya kakek neneknya merantau akhirnya sampai ke Amerika, Belanda, lalu akhirnya makin baik ke Amerika, bermain ke Amerika dan menjadi pemain kita. Kemarin aja waktu pertandingan melawan Korea Selatan, Martin Paes ada status kalau dia nonton. Dia menuliskan tulisan yes gitu dan dia sangat senang. Jadi nonton dia. Walaupun dia saat itu belum dinaturalisasi ya, itu belum sah. Kalau itu sudah sah, pasti dia tambah sering nonton. Nah, kurang itu aja, nanti kita lanjutkan pada tempat mendatang lain-lain.